Semuanya. Yang belum dua orang. Ini yang ini. Sehingga bisa membantu Bapak Ibu semuanya ya. Semangat Bu ya. Pada pagi hari ini, Suketeki mengadakan kegiatan sosial dengan para penyandang disabilitas. Di sini kami bekerja sama dengan Dinas Sosial dan juga Dispenduk Capil. Tujuan Suketeki mengadakan kegiatan sosial itu, pertama kita ingin meningkatkan kesetaraan bagi para penyandang disabilitas, karena banyak sekali para penyandang disabilitas yang merasa bahwa kehidupannya belum sejahtera, terus merasa terintimidasi. Nah, di sini kami ingin membantu para disabilitas untuk menuju ke kehidupan yang lebih sejahtera. Di sini Suketeki ingin membantu memastikan bahwa undang-undang mengenai penyandang disabilitas terlaksana dengan baik seperti itu. Ya, tentunya kami akan nanti ke depannya kami ingin membentuk tim khusus tentunya untuk membantu para penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan akses lebih baik lagi ke Dispenduk Capil dan juga ke Dinas Sosial seperti itu.